ada Chef Wan di Upin Ipin. Emang Raffi tahu Chef Wan? Chef Wan kan yang suka masak-masak di TV. Ada di Upin Ipin. Ada juga. Raffi lihat. Ya, puan-puan, berakhir sudah rancangan masak-masak bersama Chef Wan. Jangan lupa mencuba, kerana yang sedap itu makanan kita. Terima kasih. Jumpa anda lagi. Ya. Oh, ni, Chef Wan ni. Lah, kok ada di Upin Ipin juga? Iya, Upin Ipin suka ada toko-toko yang terkenal di Malaysia juga. Hah, nasi goreng USA? Raffi nggak pernah coba. Mama udah pernah makan nasi goreng USA belum? Pernah kayaknya. Memang betul, Ma. Ada udang, sotong, ayam. Kayaknya bukan tuh. Masa sih? Tadi kata Chef Wan, udang sotong ayam. Wah, sedapnya makan. Nasi apa ni? Ini nasi goreng USA. Dari Amerika. Jauh kan? Apa pula? USA itu untuk singkatan udang, sotong, ayam. Itu aja. Jadi bukanlah dari USA. Bukan. Teman-teman percaya udang sotong ayam Chef Wan atau bukan udang sotong ayam Mama? Yuk kita cek. Assalamualaikum teman-teman. Yuk ikut Raffi cari nasi goreng USA. Selama 3 hari kita akan ke 3 restoran di Cyberjaya Malaysia untuk ngebuktiin kata-kata Atok Chef Wan di film Upin Ipin. Ayo, kamu tim Chef Wan atau tim Mama? Restoran Y Corner. Di sini ada nasi goreng USA, tapi nasi gorengnya pakai daging masak merah telur mata sapi. Restoran di Puncak. Nah, di sini ada nasi goreng USA juga. USA, udang, sotong, ayam. Mana udang, mana ayam, untuk mana sotong? Ada udang lah. Mana enggak ada. Sotong? Enggak ada. Ayam? Ada. Adanya apa? Tapi sama kayak yang tadi, ada daging masak merah, telur mata sapi. Restoran Ramai Tom Yam. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Di sini juga ada nasi goreng USA. Ternyata sama. Nasi gorengnya pakai daging masak merah dan telur mata sapi. Oke teman-teman, jadi Raffi udah coba nasi goreng
ini teman-teman. Tapi gak ada yang pakai udang sotong ayam. No. Jadi gimana nih atuh Chef Wan? Gimana Raffi bisa cobain nasi goreng USA yang betul? Gimana kalau atuh Chef Wan masakin nasi goreng USA buat Raffi? Rumah kita kan dekat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik loncengnya.